Ih, pengotok geling aku. Ini apa hal lagi? Apa je benda yang dia pegang tu? Macam mana boleh gigi ni ada dalam rotan aku? Aku heran nak pelik ah. Eh, itu kan gigi kau. Ih, gigi aku. Aku tak perasan lah gigi aku. Okey, sorry, sorry eh. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali. Episod Jejak Lokasi Filem kali ini akan mencari dan melihat di mana lokasi salah satu babak daripada filem lagi-lagi senario terbitan Grand Brilliant Sdn Bhd dan juga Paradigm Film pada tahun 2001 arahan Aziz M. Osman. Lagi-lagi senario adalah filem komedi keluarga yang dibintangi oleh kumpulan senario Wardina Safia dan Acapan. Filem ini adalah sequel kepada dua filem senario terdahulu iaitu senario The Movie dan Senario Lagi. Filem ini juga adalah antara filem tempatan yang mendapat kutipan tertinggi ketika itu dengan kutipan sebanyak 6.33 juta ringgit sementara kos penerbitan filem ini menelan belanja sebanyak 1.6 juta ringgit. Apa kata? Kita rosakkan gerai dia. Tak berdosa ke buat kerja macam tu? Dosa! Itu aneh orang namanya. Dalam filem ini, babak yang dipaparkan di mana Wahid, seorang pelayan di restoran eksklusif dipecat oleh majikannya. Mulut tu ambil insurans ke? Cik, sabar cik. Sabar. Duduk dulu. Who let these people in? Saya. Huh? You're fired. And both of you, get out. Don't come here again. Alah, tak heran lah. Kemudian, Wahid bekerja menjadi pelayan di warung Azli. Yasin dan Saiful turut bekerja di warung Azli, masing-masing bekerja sebagai pelayan dan penebar roti canai. Warung Azli popular kerana keistimewaan roti canai buatan Saiful. Satu hari, Mazlan membuka warung bersebelahan warung Azli. Mulanya, Azli tidak berasa tergugat kerana menganggap kehadiran warung baru itu bakal memberi persaingan yang sehat. Namun, pendiriannya berubah apabila Saiful mengambil keputusan untuk bekerja di warung Mazlan. Sejak itu, warung Azli tidak lagi mendapat perhatian. Azli cuba mencari penebar roti canai yang baru, namun usahanya gagal. Yasin turut mengikut jejak Saiful bekerja dengan Mazlan. Wahid bersimpati dengan nasib Azli dan berazam memperbaiki keadaan. Wahid berlatih menebar roti sendirian. Suatu hari, Wahid memberitahu Azli dia bersedia menjadi penebar roti canai dan melancarkan gimmick roti canai terbang rock and roll untuk menarik perhatian pelanggan setia Mazlan. Gimmick Wahid dan Azli itu menjadi dan warung mereka kembali dipenuhi pelanggan. Sebaliknya, warung Mazlan dan Saiful tidak lagi mendapat perhatian. Rentetan daripada itu, Mazlan mula mengatur rancangan jahat untuk merosak dan menghapuskan perniagaan Azli. Untuk pengetahuan anda, lokasi babak di warung legend Mazlan dan Azli dalam filem Lagi-Lagi Senario tersebut telah dibuat penggambarannya bersebelahan bangunan Sri Pentas TV3, Bandar Utama Petaling Jaya Selangor. Dahulunya, lokasi tersebut adalah padang terbiar dan kawasan meletak kereta berhampiran dengan bangunan pusat membeli belah Aeon One Utama. Setelah 20 tahun berlalu, kawasan lokasi penggambaran babak tersebut sudah berubah dan kini berdirinya bangunan Plaza IBM dan One World Hotel. Kau perempuan apa tahu? Buat apa sini? Pergi belakang! Ini kan? Mesti kena upah untuk rosakkan pendengar Abang Sli kan? Haa, kau jangan dengar cakap perempuan ni. Dia ni tali baru toke. Haa, dia ni tali baru orang kemas ni. Siapa cakap? Tak ada saksi, tak ada bukti. Saya saksi. Dan buktinya. Ni. Haa. Bocak, kau nak cek makan. Haa, kebelang kau. Datang ni kau siap kau. Kita lipat belah. Mana toke kau? Ha. Ini dia. Kau nak sembunyi Apa ni? Ha?
Hang siapa? Mana aku kena? Kerja aku dah buat. Bayar sekarang. Saiful, kau kerja dengan aku balik. Saya pun tak kisah. Awak lebih berhak duduk di belakang. Tak apalah. Terima kasih je lah. Ih, pengotor geling aku. Apa hal yang dia pegang tu? Macam mana boleh gigi ni ada dalam rotan aku? Aku heran pelik ah. Eh, itu kan gigi kau. Ih, gigi aku. Aku tak perasan lah gigi aku. Okey, sorry eh. Warung Azli dan Mazlan tersebut dianggap legend walaupun satu ketika dahulu hanyalah sebuah set lokasi penggambaran untuk filem lagi-lagi senario. Namun ianya tetap menjadi kenangan bagi peminat dan kumpulan senario itu sendiri. Okey, sampai di sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa hiasi peribadi anda dengan kebaikan. Jumpa lagi di lain episod Jejak Lokasi Filem. Bye-bye.